percaya nggak yang namanya mukjizat? Hah? Mukjizat? Iya. Tumben lu nanya hal yang begini? Iya, soalnya barusan aku nonton Super Bowl tentang mukjizat. Nah, aku penasaran nih. Masih ada nggak ya mukjizat zaman-zaman sekarang? Gimana ya? Gua sih nggak pernah ngalamin hal yang kayak gitu. Jadi ya nggak terlalu percaya. Kalau teman-teman percaya nggak yang namanya mukjizat? Kalau gue sih nggak percaya, tapi kalau mau cari tahu, ayo gue temenin. Kalau nggak salah, aku punya teman tuh yang punya kesaksian tentang mukjizat. Mungkin kita bisa samperin, habis itu kita tanya-tanya. Boleh. Manuel. Hai. Kamu lagi main bola ya? Iya. Jadi waktu itu aku dengar kamu pernah berdoa untuk sesuatu. Habis itu akhirnya kamu dapet. Iya, waktu aku kelas 5 aku berdoa. Aku ingin sekali mempunyai sepatu bola. Saat aku bilang ke orang tua aku hanya bilang berdoa aja. Terus gimana perasaanmu pas minta sepatu bola habis itu gak dikasih? Aku agak sedih waktu belum dikasih. Aku hanya berdoa setiap malam. Jadi waktu itu aku juga dengar kamu dapat tantangan ya dari guru? Iya. Tantangan apa itu? Waktu aku masuk ujian pertengahan semester, guru aku udah berjanji kalau aku dapat nilai yang bagus, dia akan memberikan aku sepatu bola. Dan akhirnya aku juga dapat nilai yang bagus dan aku mendapatkan sepatu bola. Wah, luar biasa. Biasa. Terus kamu bawa sepatu bolanya nggak? Bawa yang aku pakai, yang warna orange. Wow! Gila deh. Yaudah, makasih ya untuk waktunya. Main bola yuk. Gimana Alvaro? Udah percaya mukjizat belum? Gimana ya? Keren sih bisa dikabulkan, tapi... Tapi apa? Kamu nggak percaya ya? Masih nggak percaya? Tapi emangnya mukjizat cuma bisa dipakai untuk meminta barang? Kalau ada masalah lain, gimana? Nah, ini kayaknya mukjizat juga nih. Itu apa? Itu temanku tuh. Dia punya kesaksian tentang mukjizat juga. Samperin yuk. Ayo. Hai Rudolfo. Hai. Alvaro, kenalin nih si Rudolfo. Maaf ya, tangannya kotor. Alvaro, sepedamu kenapa? Enggak tahu nih, rusak. Duduk situ yuk. Jadi, Rudolfo, aku dengar kamu waktu itu pernah berdoa untuk mukjizat, habis itu jadi ya mukjizat itu? Iya. Aku lagi ngerjain PR sama mamaku. Nah, terus mamaku itu kambuh ginjalnya. Terus pas lihat mamamu kambuh, yang kamu pikirin apa? Ya panik. Panik aja. Nggak nyangka waktu orang tadi aja baru berapa jam kemudian makan bersama di meja makan aja nggak kambuh. Dan aku nggak tahu harus gimana. Terus apa yang kamu lakukan? Ya aku minta tolong kepada Tuhan dan aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau baik kepadaku, jagalah mamaku dan sembuhkanlah mamaku dari penyakitnya. Pas aku selesai doa, aku dapat berisikan dari Tuhan. Coba kamu ambil handphone mamamu, kamu telepon teman mamamu. Teman mamaku ini datang, mamaku dibawa ke rumah sakit. Ya aku langsung bawa UGD karena aku gak berpikir panjang. Aku bawa UGD, nah terus dokter keluar dari UGD itu dan mengatakan mamaku tidak bernapas lagi. Dan di situ keluarga aku pada sedih. Oh Tuhan, enggaknya engkau mengambil nyawa mamaku, tetapi diriku masih berdosa kepada mamaku. Berapa jam kemudian, mamaku menyadarkan diri. Dan kata dokter, ibu diselamatkan. Hah? Bukan tadi udah meninggal dok? Kata kakakku. Loh itu, enggak, ini mukjizat buat kalian semua. Nah, waktu dokternya kasih berita itu ke keluargamu, kamu ngerasa kayak gimana ya? Ya, aku sangat senang banget kepada Tuhan. Aku sangat berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan itu benar-benar mukjizat itu nyata buat keluargaku. Dan
yang satu poin itu yang tanam dalam hidupku, aku masih memegang salib Tuhan dan Tuhan juga memegang hidupku dan aku memegang tangan Tuhan dan Tuhan juga memegang tanganku. Terima kasih ya untuk waktunya Rudolfo, ceritanya memberkati banget. Udah kalau kayak gitu kita pulang aja yuk. Langsung. Ternyata mukjizat itu nyata juga ya bro. Iya, gue jadi malu gak percaya mukjizat tadi. Iya sama juga. Tapi hari ini bukan hanya kita doang yang percaya mukjizat jadinya. Teman-teman juga percaya mukjizat kan? Teman-teman, Tuhan sanggup menjawab doa kita. Sebesar apapun masalahnya. Karena kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada masalah kita. Betul sekali. Jangan pernah berhenti percaya ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye.